Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bandung terus berupaya menyediakan stok darah dan plasma konvalesen tetap mencukupi di masa pandemi COVID-19. Salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan stok ialah dengan rutin membuka layanan donor darah dan plasma konvalesen. Kota Bandung membutuhkan sampai 500 labu darah per hari. Melalui donor darah, pihaknya bisa mendapat sekitar 300 hingga 450 labu per hari. Untuk ketersediaan plasma konvalesen, meskipun sedikit, PMI Kota Bandung masih memiliki stok. Di antaranya yaitu untuk golongan A sebanyak 13, golongan B sebanyak 12, golongan O sebanyak 13, dan golongan AB sebanyak 22. PMI Kota Bandung berharap para penyintas COVID-19 untuk dapat mendonorkan plasma, karena manfaatnya akan sangat baik bagi pasien.